Hi guys, Assalamualaikum. Welcome to YouTube channel Ali Gadget. Untuk video kali ini, kami ingin berkongsi dengan anda cara untuk membuka akaun SSPN-i Plus secara atas talian. SSPN-i Plus adalah merupakan pelan simpanan pendidikan tinggi nasional dengan perlindungan takaful. Antara kelebihan menyimpan di SSPN-i Plus adalah simpanan anda dijamin oleh kerajaan, patuh syariah, dividen yang kompetitif, mempunyai allowance kemasukan hospital, pelepasan taksiran cukai, khairat kematian dan yang paling penting, layak memohon pinjaman PTPTN. Untuk membuka akaun SSPN-i Plus, pertama sekali anda perlu pergi ke laman sesawang SSPN-i Plus, kemudian klik pada pembukaan akaun, seterusnya klik pada daftar sekarang dan isikan maklumat akaun yang diperlukan seperti nombor kad pengenalan anda dan anak anda. Untuk makluman, SSPN-i Plus bukan sahaja dikhususkan kepada anak sendiri, bahkan anak jagaan yang sah juga boleh didaftarkan SSPN-i Plus. Seterusnya, anda perlu pilih pakej SSPN-i Plus pilihan anda. SSPN-i Plus menawarkan pilihan pakej RM30, RM50, RM100, RM200, RM300, RM500 di mana di setiap pakej ini didatangkan sekali dengan sumbangan takaful. Kemudian, lengkapkan butiran diri anda dan anak anda dan di ruangan kaedah pembayaran ini, anda perlu pilih sama ada mahu lakukan potongan auto debit, direct debit, potongan gaji, bagi potongan berkala dan juga perbankan atas talian. Seterusnya, anda perlu lakukan deposit pembayaran pembukaan akaun. Deposit adalah sebanyak 2 bulan mengikut pakej. Setelah selesai urusan pembayaran deposit, anda perlu simpan resit dan salinan pembukaan akaun. So, setakat itu saja untuk video kita pada kali ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ali Gadget. Cheerio!